ini vaksin ini bukan saya minta orang bantu, orang yang minta saya bantu. Jadi mula-mula kerjaan dah vaksin kan. Jadi kami orang asing ini belum dapat vaksin. Jadi orang cam saya dekat kampung tu, dia tahu saya kerja dekat Al-Sadar sini. Dia kata, Pacali carilah itu vaksin orang kita. Nampak sini tempat yang ada vaksin, saya beritahulah dalam grup atau kawan-kawan saya, sini ada vaksin. Sebab masa itu dekat KL sana ada vaksin juga, tapi kena pergi sana. Lepas tu orang yang tak ada dokumen, dia pergi pun takut. Jadi dia tak pergilah. Duduk terus. Lepas tu saya kata, kalau tak pergi tak boleh. Mesti vaksin. Kalau tak vaksin, nak kerja pun susah, nak cari makan pun susah. Lepas tu orang yang tak ada transport, hantarlah orang. Dia ambil orang datang. Saya nampak sedih juga. Bila satu orang vaksin, ini tak vaksin. Jadi orang vaksin dia boleh kerja. Yang orang tak vaksin ni, nak pergi mana pun tak boleh. Kalau dia tak vaksin, dia nak cari makan macam mana? Anak dia nak makan hari-hari. Saya kena van ni untuk hantar budak sekolah. Satu hari ada 15 orang. 3 trip lah cikgu. Itu rumah kita orang Kamboja, orang Indonesia sini ada. Dekat Al-Sadar sini, dia belajar ambil ilmu tu untuk bahasa Inggeris, Math saja. Dia tak paksa kita ni nak masuk Kristian ke, tak ada, tak ada. Dia cuma belajar untuk ilmu saja. Saya Islam. Jadi saya tetap agama Islam saya. Tuhan dah bagi tahulah ini Islam tetap Islam lah. Belajar ini tak ada agama. Ini sama yang kita manusia. Jadi kongsilah itu belajar untuk ilmu.